Sumut juara. NU Sumut juara. Kontingen Sumut optimis raih 3 besar, dapat dukungan dari Wong Solo. NU Sumut juara. NU Sumut juara. Oke. Lydia Putri Ramli, atlet voli asal Sumatera Utara atau Sumut siap menyabet juara pertama di cabang olahraga voli putri ajang Pekan Olahraga dan Seni Nahdlatul Ulama atau Porseni NU. Perempuan berparas cantik itu telah berlatih selama 3 bulan terakhir untuk menyambut event tersebut. Menurutnya, ajang Porseni NU yang digelar di Kota Solo menjadi pemanasan untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional mendatang. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Di tempat yang sama, Ketua Kontingen Porseni NU Sumatera Utara, Haji Musa Rajeksah mengatakan, pihaknya menargetkan kemenangan 3 besar dalam ajang yang menjadi rangkaian Harla NU Satu Abad. Menurutnya, ada sebanyak 170 orang mulai dari atlet, ofisial hingga pengurus NU Sumut yang diberangkatkan ke Solo. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PWNU Sumut, Haji Marhalim Harahap. Ia mengaku berbagai persiapan sudah dilakukan dengan sangat matang. Pihaknya optimis, mampu merealisasikan target 3 besar. Dalam kesempatan itu, seluruh atlet dan ofisial dijamu langsung oleh owner Wong Solo Group, Puspo Wardoyo di Kalipepelen, Kabupaten Boyolali. Di lokasi tersebut, mereka dipersilakan untuk menikmati fasilitas termasuk makan bersama dengan suasana alam yang asri. Selain menjamu dengan suasana hangat, pengusaha sukses asli Kota Solo itu juga memberikan support secara material dan imaterial kepada seluruh kontingen asal Sumut. Support main-main biasa semua. Sama Solo pokoknya Pak, terus poin support. Akomodasi segala-galanya. Untuk harapannya di Porseni Solo sendiri, mungkin seperti apa Pak Muswo? Ya harapan saya juara umum mungkin. Ya, minimal kan 3 besar lah. Dari dulu kan Sumatera Utara termasuk besar ya. Termasuk kuat, termasuk besar dan solid. Saya kira itu udah apa ya. Dari komitmen Sumatera Utara yang selanjutnya untuk pon yang berikutnya di Sumatera Utara. Acara ini sebagai ajang silaturahim pertama, kedua untuk juga prestasi anak-anak dari NU terutama pelajarnya yang bisa nanti jenjangnya, karena kita menyambut pon juga di Sumatera Utara tahun depan, kita tuan rumah pon Sumatera Utara Aceh. Jadi hasil dari sini ini mudah-mudahan bisa menjadi seleksi kita juga untuk atlet-atlet ini yang berprestasi untuk menjadi atlet kompetisi ya, mewakili Sumatera Utara. Pak, total ada berapa kontingen termasuk ofisial yang dikirimkan ke Porseni NU ini sendiri? Kita lebih kurang atlet, kontingen kita dengan pendamping, pelatih semuanya sama pengurus dari PWNU hampir 170 orang. Kita maksimal dari Sumatera Utara karena manajernya langsung Musa Rajeksah, yang kebetulan beliau sekarang sedang menjadi wakil gubernur di Sumatera Utara. Tentulah secara pribadi beliau Pak Ijek sangat support habis terhadap seluruh agenda-agenda kegiatan yang dilaksanakan di Solo. Kami kontingen dari Sumatera Utara sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada Pak Puspo atas seluruh jamuannya, dukungannya. Lagi Pak, 1, 2, 3. NU Sumut juara! NU Sumut juara!